kedua selepas dikurniakan pengampunan yang di-Pertuan Agong pada 17 Ogos lalu akan dimanfaatkan bagi membina semula kehidupan yang lebih baik. Menurut bekas ahli Al-Ma'unah yang ingin dikenali sebagai Ahmad, 49 tahun, kemahiran yang dipelajari selama 20 tahun di penjara, antaranya seni ukir, akan diguna sebaik mungkin. Ikuti laporan eksklusif yang disediakan Wakil TV Al-Hijrah Terengganu, Nurul Nadia Ghazali dan Kamal Rudin Taib. Ahmad merancang untuk memelihara ternakan serta membina bengkel ukiran kayu dan perabot bagi mencari pendapatan dan memajukan diri. Buat masa ini, dia perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran baru sebelum mencari modal permulaan untuk menjalankan pekerjaan yang dirancang. Ketika bodoh, nak ternakkan tu lah. Oh, tu eh. Gunakan skill yang kita dapat dalam penjara. Skill yang itu. Kalau ada orang nak tolong apa support, insyaAllah tu lah. Kita nak minta ahli parlimen ke, YB ke. Ahmad berkata demikian ketika temubual eksklusif bersama TV Al-Hijrah di kediaman keluarganya di Kampung Batu 24, Kuala Berang. Menceritakan pengalamannya di penjara, Ahmad berkata ia banyak mematangkannya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran. Sepanjang di situ, dia sudah khatam Al-Quran lebih 170 kali dan sentiasa berdoa agar dibebaskan meskipun dihukum penjara sepanjang hayat yang tiada tarikh bebas khusus. Apa yang paling dirinduinya ketika itu selain keluarga ialah bulan purnama yang tidak pernah dilihatnya semenjak dimasukkan ke penjara. Tambahnya lagi, dia ingin menggunakan segala kudrat yang ada untuk membalas jasa keluarga, terutama kakaknya yang selama ini menyokong dan tidak pernah menyisihkannya. Tertekan, keluarga semua tertekan. Orang yang kenal kita, orang kampung yang tahu kita yang beri sokongan. Orang yang tak tahu apa cerita sebenar, ini kakak je. Keluarga tetap bersama kita. Keluarga tetap bersama kita. Tak apa. Kita akan balas budi dia. Sebelum ini, dia sering berdepan kecaman dan hinaan masyarakat, tetapi dia bersyukur kerana dikurniakan keluarga yang sangat memahami. Ahmad juga bersyukur kerana kepulangannya disambut oleh rakan-rakan dan orang kampung dengan hati terbuka serta memberi sokongan yang penuh.